Allah SWT lebih sayangkan dia. Kami sekeluarga menerima segalanya dengan redah. Begitu kata Siti Hajah Majid kepada Mama Irfan Fahmi Mama Yusri, 18 tahun yang meninggal dunia akibat jangkitan berbaru di Hospital Kulim semalam. Siti Hajar 46 berkata, Irfan yang menghidap cerebral palsy atau kelumpuhan otak sejak 18 tahun lalu itu dikejarkan ke hospital kerana sesak nafas jam 1 pagi Isnin lalu. Ketika itu, Irfan bernafas dengan kuat dan saya bimbang melihat keadaannya menghubungi suami yang sedang bekerja sebelum dia pulang serta membawa anak ke hospital. Irfan kemudiannya dimasukkan ke wad kecemasan serta dimasukkan oksigen dan turut menjalani ujian saringan, namun keputusan mendapati dia bebas daripada jangkitan COVID. Bagaimanapun, hasil keputusan ujian X-ray pula menunjukkan berbarunya seakan ada gejala, membuatkan doktor menempatkan anak di wad pemerhatian. Kata Siti Hajar, doktor terpaksa menidurkan Irfan supaya dia stabil kerana mahu melakukan ujian saringan kali kedua, namun keputusan yang diperoleh selepas itu tetap sama. Bagaimanapun, doktor menghubungi saya semalam dan memaklumkan Irfan demam serta nafasnya semakin laju. Malah ubat diberi untuk mengawal pernafasannya juga tidak mendatangkan kesan. Doktor juga memberitahu terpaksa memberikan ubat jantung dan memantau Irfan dalam tempoh 24 jam. Namun tidak sampai 20 minit kemudian, saya mendapat panggilan mengatakan Irfan sudah meninggal dunia. Jenazah Irfan selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Jami'ul Mukmin, Jalan Bukit Awi selepas zuhur semalam. Marilah kita sama-sama doakan supaya doa Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.